Para atrás, Test. Pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, salam olahraga. Kembali lagi kita menyaksikan pertandingan di layar kaca Anda RCTI. Kali ini adalah International Youth Championship. Kali ini mempertemukan antara Indonesia All Stars melawan Barcelona di bawah usia 18 tahun. Di pertandingan pertama tadi, Bali United kalah dengan skor 5-0 dari Atletico Madrid. Sekarang adalah Indonesia All Stars. Hampir saja tadi serangan yang sangat cepat dilakukan dari Barcelona. Dan habis saya RCTI, saya Hadi Gunawan tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang komentator yang saya tidak asing lagi, yaitu Bung Doni Munaf. Bung Doni, bagaimana Anda melihat pertandingan antara Barcelona melawan RC Osar ini, Bung Doni? Ya, jelas ini adalah sebuah pertandingan yang cukup bersejarah, Bung Hadi, Bung Ahai. Kalau kita melihat bahwa ini dilangsungkan di salah satu stadion teranyar milik Republik Indonesia, yaitu Stadion Jakarta International Stadium, yang kita tahu adalah termasuk salah satu stadion termegah sekarang, bukan hanya di Asia, di Eropa, bahkan juga di dunia. Ya, stadion yang dibangun oleh pemerintah DKI ini memang sangat besar ya, karena berkapasitas 82.000 penonton. Dan bisa saja ini menjadi stadion dengan kapasitas terbesar, Bung Doni. Media internasional, bahkan dari Daily Mail Inggris mengatakan ini adalah salah satu stadion terbaik top 10 ya di dunia, Bung Adi. Ya, tentu saja akan menjadi sangat menarik untuk menyaksikan laga tim-tim Indonesia melawan tim-tim luar negeri, khususnya dari Spanyol ini, Barcelona. Bagaimana kita lihat dari serangan yang sangat baik bukan para pemain Indonesia, namun patah lagi di kaki para pemain Barcelona. Kini kapten kesebelasan Koman teguh kepada Atala. Masih Atala berlari sendirian, namun langsung memberikan umpan ke kiri. Salman berhari dengan para pemain Barcelona, angkat ke kotak penalti kapten tadi, namun sayang masih berhasil digagalkan para pemain Barcelona. Namun pemain-pemain
Indonesia tidak kalah greget dengan Barcelona untuk langsung terus menekan pertahanan Barcelona, meskipun di awal-awal tadi ke Barcelona sempat melakukan tekanan-tekanan yang sangat keras dan ketat terhadap pertahanan Indonesia, Bung Doni. Ya, tentu kita tahu klub Barcelona sendiri dari setiap lapisan umur atau usia mereka mempunyai satu filosofi yang sama, Bung Hadi, Bung Ahai, yaitu ball possession, yang ternyata adalah Indonesia All Star ini tidak gentar dan mencoba merebut bola, Bung Ahai. Dan kalau kita melihat bagaimana latihan yang mereka lakukan kemarin ya untuk persiapan di pertandingan hari ini di Stadion GIS kemarin, kita bagaimana melihat bagaimana passing-passing yang dilakukan para pemain Barcelona, meskipun para pemain ini berusia di bawah usia 18 tahun, tapi memiliki keakuratan dan akurasi yang sangat-sangat baik untuk melakukan passing dan juga kontrol untuk pemain-pemain muda ini, Bung Doni. Serangan cepat gini kita lihat. Musuh offside tadi lewat Salman Al-Farid, pelatih Ilham Ramadona yang menekangi Indonesia All Stars, mantan pemain PSSI Primavera di era 90-an, Bung Doni. Ya, tadi kalau kita sempat membahas bagaimana filosofi ya ball possession, bahkan seorang Pep Guardiola sempat mengatakan if you have the ball, you have to pass the ball. Atau kalau saat Anda memegang bola, Anda segera melakukan passing. Dan ini memang menjadi salah satu karakter kental dari tim Barcelona di setiap usia. Ya, kalau kita menerjemahkan filosofi tiki-taka memang sangat menarik ya. Karena sebetulnya tiki-taka kenapa mereka sangat lancar untuk melakukan pergerakan umpan-umpan pendek. Karena memang filosofinya adalah jika saya beri, kamu balikin. Betul, ya, betul. Jika saya beri, kamu balikin. Bagaimana mereka memainkan passing-passing pendek dengan sangat lancar, Bung Doni. Dan satu hal, ball possession yang membedakan Barcelona dengan yang lain tentunya adalah mereka melakukan ball possession justru di setengah lapangan lawan. Dan ini tentunya sulit direbut. Dan pada saat direbut, mereka juga langsung melakukan pressure mencoba merebut bola kembali. Indonesia coba melakukan tekanan kembali. Ada Atala, pemain PSSI atau timnas usia 16 tahun. Kini Barcelona memegang kendali permainan. Alvaro Cortes tadi masih terus mencoba memancing para pemain Indonesia. Dan kita lihat bagaimana akurasi passing mereka pun. Menarik Indonesia ke gawang Ahlus Zikri tadi. Kembali bola direbut para pemain Barcelona. Komang tunggu kapten bola, kapten kesebelasan terlepas tadi. Masih direbut lagi para pemain Indonesia. Ada Atala yang memiliki gerakan yang sangat cepat. Namun patah tadi umpan Atala. Kini para pemain Barcelona muda usia 18 tahun, di bawah 18 tahun kembali memegang bola. Alvaro Cortes, Richard Pulido kembali pada Cortes. Cortes kembali Pulido, ke kanan pada Juan Anaya. Alvaro lagi cari celah untuk bisa menerobos pertahanan Indonesia. Langsung ke depan. Jorge tadi. Umpan panjang ke depan. Ada Julianus tadi. Halo bola dengan kepala. Andrea Kutiansa. Satu dari beberapa pemain nasional junior Indonesia yang sukses di bawah asuhan pelatih Fahri Usai ini, Bung Doni. Ya, dan jelas di sini memang role daripada seorang Andre Cobra Octaviansa ini sangat penting ya, walaupun dia memiliki tinggi badan hanya 160 cm tapi memiliki daya belajar yang sangat baik, Bung Ahai. Dan bagaimana kita lihat kecepatan-kecepatan pemain Indonesia ini sangat berbahaya dan tidak kalah dengan kecepatan yang dimiliki para pemain Barcelona, Bung Doni. Ya, terlihat kalau dari sisi kiri Fajar Faturrahman begitu baik ya, sebuah peluang, Bung. Kembali kita lihat Barcelona mampu mematahkan tekanan yang dilakukan para pemain
Indonesia. Kini nomor punggung 11 Antonio Martin, masih Antonio Martin. Ada pandangan Salman tadi, kembali ke belakang ada Alvaro. Wan Anaya. Kembali kepada Alvaro. Cari rekan Alvaro. Umpan terobosan ke depan. Sangat berbahaya. Kini kita lihat Antonio di kaki para pemain Indonesia, Julianus tadi nomor punggung 9, kemudian Negeta gagal tadi memberikan umpan ke depan kepada Atala, umpan ke dalam buat Barcelona. Lihat 10 mereka, 8-10 mereka. Kita lihat bagaimana tindakan dari official Indonesia menjaga para pemain Barcelona. Di belakang para pemain Barcelona, Alvaro umpan panjang ke depan. Kita lihat bagaimana akurasi umpan yang diberikan para pemain Barcelona, sangat-sangat menarik juga. Ya, mereka walaupun terus bermain dengan short passing atau umpan-umpan pendek, tapi yang perlu diwaspadai oleh Indonesia All-Star U20 ini adalah bagaimana mereka juga bisa langsung melakukan passing-passing melebar ke sisi kiri atau kanan daripada lapangan. Neil Caldeiro langsung ke kotak penalti, sangat berbahaya. Oh, lepas sendirian tadi kita lihat Antonio Carvajal. Untung saja tepat pada penjaga gawang Ahluz Zikri Fikri untuk bisa mengamankan peluang yang didapat pemain-pemain Barcelona. Ini tekanan dilakukan para pemain Indonesia All Stars. Julian ke belakang. Masih Brilian Nigeta Dwiki. Belakang kita lihat Muhammad Ilham. Ini Muhammad Ilham. Kembali kepada penjaga gawang. Sangat menarik melihat permainan yang dilakukan para pemain Indonesia. Ternyata akurasi passing dan juga determinasi para pemain Indonesia masih cukup baik di awal-awal babak pertama ini, Bung Doni. Ya, mungkin kata yang paling tepat adalah berani ya. Mereka berani melawan pressing-pressing yang dilakukan ball possession daripada Barcelona U18 sendiri, juga mereka berani counter ya Bunga Hai, dan ini tentunya sebuah modal karena sepertinya kalau secara teknik mungkin kita tidak kalah juga Bunga Hai. Oh, saya setuju sangat tidak kalah ya Bung Doni. Secara teknik individual saya melihat para pemain Indonesia tidak kalah dengan para pemain Barcelona. Yang membedakan adalah bagaimana permainan mereka. Barcelona lebih matang kalau saya lihat Bung Doni, lebih teratur dan lebih terorganisir dibanding para pemain Indonesia. Dan mungkin sudah menjadi sebuah cerita lama kalau kita tahu biasanya kalau usia-usia awal seperti 16 tahun, 18 tahun, sebenarnya permainan daripada pemain Indonesia itu bisa menyamai level-level tidak hanya Asia Tenggara, bahkan juga mungkin di luar Asia Tenggara. Ya, saya sangat setuju ya kalau kita melihat bagaimana teknik individu, skill individu yang dilakukan para pemain Indonesia, dimiliki para pemain Indonesia, tidak kalah secara menyorok dibanding para pemain Barcelona yang sedang tertempat di kompetisi junior liga yang sangat luar biasa ya La Liga. Tapi itu saja, secara permainan mereka lebih terorganisasi, organisir dibanding para pemain Indonesia. Mereka secara tim lebih baik terlihat, Bung Doni. Wan Hanaya ke belakang lagi, ada Alvaro. Langsung umpan terobosan sangat baik kepada Antonio. Berharap dia Julianus. Shooting tadi dari Antonio. Menyamping di sisi kanan. Tapi kita lihat offside tadi, Bung Doni. Ya, tapi tadi yang seperti saya katakan, bagaimana sebuah sequence ball possession yang sangat baik yang langsung melakukan umpan terobosan memang terlihat offside. Why? Kita belum melihat bagaimana offside terjadi ya, karena tadi gambar yang didapat bukan offside tadi, karena wasit atau asisten wasit tua telah menunjuk bahwa tadi Antonio sudah offside atau bola yang diberikan pada Antonio sudah offside, karena memang tendangan bebas ini kena offside yang dilakukan para pemain Barcelona langsung tinggi ke depan. Dan
dan pentingnya adalah para pemain Indonesia tidak boleh takut jika melihat bule, Bung Doni. Itu sangat terpenting, karena jika sudah kalah duluan, terlalu hormat untuk bermain melawan mereka, tentu kita akan tidak bisa mengembangkan permainan secara baik, Bung Doni. Ya, dan kebetulan kan tim yang dilawannya adalah Barcelona. Kalau melihat memang cara mereka bermain di kita ke high ball position, memang sebenarnya secara postur, Barcelona tidak memiliki tinggi yang mungkin seperti tim dari Jerman atau tim setuju, Eropa. Setuju sekali, Bung Doni. Kalau kita melihat pelanggaran tadi ya, atau handsball. Oh jelas handsball tadi, Julian Nigueta, pemain yang baru pulang dari kontraknya tidak diperpanjang di klub Kroasia, dengan penjaga gawang Barcelona Aaron Alonso Rodriguez. Karena jika melihat bagaimana pemain Barcelona, tidak terlalu tinggi-tinggi banget ya bulunya, tapi memiliki ketampilan individu yang sangat-sangat baik, khususnya bermain secara tim dan lebih terorganisir. Nah Julian Nigueta, tendangan bebas lakukan sudah berbahaya tadi, mampu memetahkan para pemain dari Barcelona. Masih Indonesia tadi. Serangan balik dari Barcelona langsung ke depan. Cover yang sangat baik dilakukan oleh Salman Al-Farid kepada penjaga gawang Ahlu Zikri Fikri. Ada kita lihat Julianus, kontrol yang baik. Yang penting adalah bola pertama saat menerima umpan yang Indoni. Jadi bagaimana para pemain Indonesia, saya lihat cukup baik juga untuk melakukan bola-bola pertama. Sangat baik dilakukan, kita lihat Salman. Namun dibaca oleh Alvaro tadi, Andre Taviansa. Taufani ke kiri. Ada Atala. Mas Atala, sangat baik tackle yang dilakukan pemain Barcelona tadi, yaitu Juan Anaya Bilana. Sangat baik. Tekanan-tekanan juga sangat gencar dan ketat dilakukan para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya, tadi mungkin terlihat bagaimana skill individu yang sangat baik sekali dan juga sebuah kerjasama yang hampir saja yang menciptakan peluang, Bung Ahai. Nah, tekanan lagi, ada Julianus di kanan. Masih Julianus berhadapan dengan Dennis. Masih Julianus sangat berani. Sangat baik dilakukan oleh Julianus. Masih Julianus di sisi kiri pertahanan dari Barcelona. Angkat Julianus di kotak penalti. Sayang, umpan yang dilakukan Julianus tidak terlalu sempurna, Bung Doni. Padahal sudah memiliki peluang yang sangat baik untuk bisa memberikan umpan sangat matang di dalam kotak penalti Barcelona ini. Kalau melihat skill individu ya dari seorang Jimmy Julianus Aronguer, pemirsa, ini malah sepertinya dia justru pemain Barcelona di bawah 18 tahun. Ya itu makanya, secara teknik individu kita tidak kalah. Yang kalah adalah secara permainan tim dan bagaimana mereka bergerak lebih cepat, berpikir lebih cepat dibanding para pemain Indonesia untuk melakukan serangan-serangan atau bertahan yang sangat baik atau permainan secara terorganisir ya, dibanding para pemain Indonesia, Bung Doni. Dan selama 45 menit pertama dan juga kedua, bagaimana konsisten, tidak boleh ada kesalahan walaupun dalam rentan detik sekalipun. Bill Vincenti tadi kepada Neil Caldero. Senti lagi, ada Juan Anaya. Alvaro, masih Alvaro mencari celah. Oh, umpan panjang ke kanan kepada Neil Caldero. Sangat baik, patah lagi di kaki para pemain Indonesia. Oh, kotak penalti. Sundulan offside tadi, kita lihat Jorge Javier Espinal Diaz berada dalam posisi offside menurut asisten wasit 2 yaitu Muhammad Fatlan, Bung Doni. Sampai saat ini terlihat bahwa pemain daripada Indonesia All Star itu disiplin, Bung Ahai. Ya jadi memang offside ya. Offside Bung Doni. Offside. Ya benar, jelas, sangat ya, jelas. Ini yang saya katakan, bahwa mereka tahu posisi di mana pada saat mereka harus bertahan, melihat celah-celah untuk mencari posisi offside daripada lawan. Ini sangat baik sekali, paling tidak sampai saat ini. Sayang bola dari Salman tadi sudah keluar lapangan pertandingan. Tapi kita melihat bagaimana para pemain Indonesia juga sangat berani untuk melakukan passing dan kontrol di depan atau di dekat pemain lawan. Ini sangat mengembirakan jika melihat perkembangan para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya, kalau kita melihat materi pemain yang dimiliki Indonesia, kecepatan dalam hal skill individu mengolah bola. Memang ini jelas formasinya sama, Bung Ahai. 4-3-3, yang mana kita tahu ini adalah pola yang memang sering dilakukan oleh Barcelona. Oh, sangat berbahaya bermain dari bawah, dicuri tadi tackle, ada Brilian ke kiri.
Ada Salman Al-Farid berlari kencang kepada Muhammad Fatur Rahman. Masih Fatur kembali kepada Farid. Masih Farid di sisi kiri. Angkat di kotak penalti. Berbahaya. Bola melambung jauh. Dibuang tadi kita lihat oleh Ricard Pulido. Pertahanan yang sangat-sangat ketat tadi dilakukan para pemain Indonesia. Alhamdulillah Barcelona, Bung Doni. Ya, akhirnya di menit ke-17 kita mendengar ahai dari seorang Bung Ahai. Sebuah peluang yang sangat baik sekali. Dan mari kita nantikan. Alumni Primavera ini. Alumni Primavera yang megang semua, Bung Doni. Ya, Fatur Rahman. Jadi ujung tombak di pertandingan ini. Sudah tadi sangat baik. Hampir saja di serobot. Akhirnya ada Andre Octavianza. Bertubuh kecil tapi tidak kalah nyali dibanding para pemain Barcelona. Ada Juliano, sangat baik Juliano. Masih Juliano, ada ketahan. Oh, Omang Teguh memberikan umpan kepada siapa tadi? Tidak ada satupun pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Indonesia, Omang Teguh. Gagal memberikan umpan matang. Kini Barcelona lewat Alvaro. Masih Alvaro. Bebas saja dari belakang. Juan Anaya, masih Alvaro lagi mencari rekan, coba didekati, kita lihat oleh Salman. Coba gagal memberikan umpan karena memang tekanan yang sangat-sangat ketat dilakukan para pemain Indonesia untuk tidak memberikan kesempatan para pemain Barcelona untuk bisa berkembang, untuk bisa memainkan bola ini sangat penting Bung Doni. Iya betul, kalau kita lihat memang ini dua posisi ini tidak jauh berbeda. Memang yang mungkin sedikit membedakan adalah fisik mereka jauh lebih baik memang. Tapi yang terpenting adalah bagaimana para pemain Indonesia tidak, maksudnya bermain tidak terlalu jauh di antara mereka, Bung Doni. Ini sangat penting. Jika mereka terlalu longgar, tentu saja Barcelona akan sangat mudah untuk bisa mengisi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan para pemain Indonesia. Dan itu tentu saja sangat membahayakan Indonesia. Kalau kita lihat itu tadi saya sempat katakan Bung Ahai, positioning kita lihat di layar kaca sini bagaimana begitu disiplin menjaga ya, setiap kuasaan bola dari asa yang sekali. Terobosan sangat baik Antonio, langsung di kotak penalti ada Komang Teguh, cantik sekali Komang, ada Andre Octavianza, bukan sebuah pelanggaran, umpan terobosan lagi, angkat langsung, berhasil dipatahkan para pemain Indonesia. Tapi setidaknya ini sinyal berbahaya juga buat Indonesia karena ternyata Barcelona sudah menemukan atau setidaknya mencari celah-celah yang bisa dimanfaatkan mereka untuk bisa merobos pertahanan Indonesia. Ya, ya. Terkonsentrasi memang di sentral tengah ya, ball possession yang dilakukan oleh Barcelona U18 ini yang membuat akhirnya sisi kanan dan kiri agak lengah untuk dijaga oleh baik Julianus ataupun juga Salman Al-Farid. Tendangan penjuru buat nampaknya tendangan penjuru. Kita lihat di sini ada kapten kesebelasan yang akan melakukan tendangan penjuru, lakukan bola di kotak penalti, berbahaya, berhasil dipatahkan Indonesia, berlari cepat, Ekhan Muhammad Taufani, sangat baik masih Taufani, ke depan langsung pada Fatur Rahman, masih Fatur, melewati pemain Barcelona, masih Fatur, ada Atala, kembali kepada Atala, ada Komang Teguh, sangat baik para pemain Indonesia untuk memainkan bola. Langsung ke kanan, tempat oleh Julianus. Masih Julianus, gagal tadi untuk memberikan passing. Kena dipatahkan oleh Antonio Martin Reina tadi. Sebuah permainan yang cukup menarik diterapkan atau diperagakan para pemain Indonesia malam hari ini, Bung Doni. Ya, sangat tenang kalau kita tahu begitu mereka tahu satu sisi kiri itu sulit. Mereka mencoba merubah itu ke sisi kanan. Ini jelas adalah sebuah display ya, daripada mental yang sangat baik. Sangat baik, Atala. Dilanggar tadi ya, para pemain Barcelona, khususnya kapten kesebelasan Antonio Carvajal Firmino. Tentu saja peluang yang cukup baik buat Indonesia, setidaknya sampai menit ke-21 ini. Para pemain Indonesia, saya berani bilang tidak kalah nyali Bung Doni untuk bisa memperagakan permainan-permainan yang sangat cantik di pertandingan malam ini. Atau tepatnya tenang, Bung Ahai. Cukup tenang sekali lihat, sangat baik. Tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Barcelona. Tentu saja sangat berbahaya buat Barcelona. Kita ada Andre lakukan sudah. Oh, terlalu jauh tadi. Tendangan bebas yang dilakukan oleh Salman Al-Farid.
juga mantan pemain Indonesia di usia 16 tahun. Alvaro tadi menerima bola dari Ricard. Balik pada Ricard. Ricard Pulido Romero pada Juan Hanaya Vilana. Bill Vincent Ponsati pada Alvaro. Masih Alvaro. Kiri ada Antonio, sangat berbahaya. Umpan terobosan dibaca dengan sangat baik oleh Komang Teguh. Daya baca seperti ini, visi permainan seperti ini yang sangat diperlukan para pemain belakang Indonesia, apalagi dengan bermain secara sejajar. Bung Doni, tackle sangat baik. Ya, yang jelas memang dari sini kita lihat Antonio Martin yang sering merepotkan, dan juga Christoph Munoz ya. Ya, sangat berbahaya Bung Doni. Cristobal Munoz tadi tidak berhasil melewati pemain Indonesia. Ini Cristobal Munoz Lopez yang gagal tadi melewati para pemain Indonesia. Setidaknya sampai menit ke-24 ini, Indonesia bisa mengeliminir semua serangan-serangan dan variasi serangan yang dicoba dilakukan para pemain Barcelona. Ini sangat menarik Bung Doni. Ternyata para pemain Indonesia juga memiliki kemampuan daya baca yang sangat baik menghadapi tim-tim muda Eropa sekelas Barcelona. Ya, tapi kalau kita lihat justru yang sedikit berbeda atau sedikit kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia All Star ini adalah skill individunya terlihat atau terpakai. Sementara kalau Barcelona memang lebih cenderung lebih taktis, lebih short passing. Ini mungkin membedakan. Ya, setuju sekali. Bagaimana sangat menarik ya melihat bagaimana passing dan kontrol para pemain Indonesia, dan itu dilakukan di depan, di dekat para pemain Barcelona yang sedang melakukan pressure. Ini membuktikan bahwa pemain Indonesia juga tidak kalah nyali. Ini sangat penting Bung Doni. Juricat pada Johan Alana Bilana. Balik pada Ricard Pulido. Balik pada Alvaro. Dari kembali dari belakang. Seperti layaknya para pemain-pemain Barcelona yang memainkan bola dari bawah langsung ke depan. Ada Neil Caldero dihalau dengan sangat baik, kita lihat oleh Salman Alvarez. Main yang bertepat tinggal di lenteng agung Salman Alvarez. Sangat baik mempresa dengan sangat ketat pergerakan Neil Caldero tadi. Nampaknya apakah pelanggaran yang dilakukan oleh Salman Alvarez. Ya, ini sangat penting ya untuk menghadapi tim-tim sekelas atau tim-tim dari Eropa seperti Barcelona ini. Yang penting tidak kalah duluan Bung Doni, tidak kalah gertak duluan kalau orang-orang bilang ya Bung Doni ya. Dan juga tidak panik atau tidak terburu-buru. Di sini terlihat ketenangan daripada pemain Indonesia ini sangat baik sekali. Mereka disiplin, mereka menempatkan posisi mereka juga dengan baik dan benar sampai saat ini. Walaupun memang kita tahu sisi kanan pertahanan Indonesia memang beberapa kali coba dijebol oleh Barcelona U18. Ricard Pulido, Cristobal, kapten kesebelasan. Nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Brilian Negueta, tangan bebas Barcelona. Dennis, ada Ricard, Juan Anaya, Ricard lagi dari bawah, Alvaro jadi sentral Alvaro untuk bisa mengatur permainan dari bawah. Alvaro gagal tadi, kita lihat Cristobal Munoz. Serangan balik cepat coba dilakukan tadi para pemain Indonesia langsung kepada Salman. Gagal tadi karena memang bola sangat laju mendahului pergerakan yang coba dilakukan oleh Salman. Kembali dari bawah para pemain Barcelona. Vincent Ponsati kepada Alvaro, langsung kepada Antonio. Kita lihat bagaimana passing mereka sangat baik Bung Doni. Ini benar-benar istilahnya highly possessed ya. Benar-benar possession ini luar biasa. Mulai dari satu kaki ke kaki, berpindah dari kiri ke kanan. Yang sangat baik dari Salman ya. Andre Pitek kepada Atala, sangat cepat Atala sendirian. Satu, dua, shooting. Pergerakan yang sangat menarik dari Atala. Ini yang perlu dilakukan jika sudah kita lihat bagaimana situasinya. Memang harus dilakukan seperti ini oleh Atala Bung Doni. Ya. Dan tentunya kalau kita sendiri saja Bung Ahai, sulit tentunya mencari bahan-bahan siapa sih pemain atau klub yang dihadapi ini. Dan ini tentu sebuah keuntungan bahwa Barcelona U18
walaupun mereka jelas 2-3 tingkat di atas kita, tapi mereka belum tahu siapa pemain Indonesia, dan ini dimanfaatkan dengan baik, paling tidak secara skill individu. Ya, saya setuju sekali, karena secara skill individu kita tidak kalah ya Bung Doni ya. Kaget seperti ini mereka, Bung Hai. Salah tadi kepada Andrea Tafianza, umpan langsung di belakang sangat baik kepada Salmau. Oh, apakah sebuah pelanggaran? Tidak di pelanggaran kan memang wasit Aprisman Aranda membiarkan saja. Serangan balik Antonio, umpan cepat kepada Jorge Avier, coba dikejar oleh Kolmang Teguh, kembali kepada Jorge, oh dicocor saja, sangat baik, sangat baik. Boleh kita respect terhadap lawan, tidak, tapi tidak boleh terlalu respect Bung Doni. Karena jika terlalu hormat, tentu saja kita akan terlalu segan untuk melakukan benturan atau tackle atau bermain keras dengan lawan. Yang penting kita sportif dan fair play untuk bermain Bung Doni. Ya, tapi paling tidak kalau kita lihat bahasa tubuhnya sih sebenarnya mereka tenang, mereka juga pede, walaupun mereka tahu nama besar daripada Barcelona tentunya La Masia. Ini adalah jebolan daripada La Masia. Oh, sangat setuju, penghasil pemain kelas dunia Bung Doni. Serangan langsung cepat, langsung kebut gawang. Ada terjebak gawang Ahlus Zikri Fikri. Umpan cepat lagi Muhammad Taufani, sangat cepat Taufani. Kartu kuning jelas. Yes. Dari wasit Aprisman Aranda kepada Alvaro Cortes Moyano. Tapi kalau saya lihat, Cortes memang harus melakukan seperti itu Bung Doni. Iya, karena iya. Kalau tidak memang sangat berbahaya. Kalau tidak memang itu sangat sulit tentunya. Iya, dihentikan lagi, benar, iya, setuju lagi. Dan kartu kuning atau ya, kita melakukan pelanggaran seperti itu. Memang hal-hal seperti ini Bung Doni. Ya, dan ini yang dibutuhkan oleh Indonesia ya, All-Star. Tentunya kalau kita tahu memang sebenarnya pace atau ritme daripada pertandingan ini sebenarnya dimiliki oleh Barcelona. Karena mereka lebih menguasai ball possession, mereka lebih tenang. Tapi justru ya ini kita lihat sebuah kejadian di mana sebuah pelanggaran yang sangat jelas kartu kuning. Sangat berbahaya juga dari belakang tadi tackle. Dan kita lihat bagaimana kecepatan-kecepatan para pemain Indonesia benar-benar membuat Barcelona di sini sedikit agak pontang-panting juga Bung Doni, bekerja keras untuk menghentikan atau untuk ya mengejar laju para pemain Indonesia. Ternyata pelari-pelari cepat yang dimiliki para pemain mereka Indonesia. Mereka kaget ternyata. Bisa jadi. Oh, ini tim cuma sekelas Indonesia tapi ternyata skill dan kecepatannya luar biasa Bung Hai. Ya, pertanyaannya konsisten. Berapa lama mereka akan melakukan seperti ini? Dan buyar gak konsentrasi? Nah, ini yang menang. Ya, itu memang harus diwaspadai. Itu yang harus dilakukan. Kita akan melihat seberapa lama pemain Indonesia mampu melakukan hal seperti ini, Bung Doni. Jika melihat persiapan mereka pun tentu saja tidak terlalu panjang, Bung Doni, untuk bersiap di pertandingan atau di event ini. Ya, pelanggaran tadi dilakukan jelas, walaupun protes dilakukan oleh Jorge Javier Espinal Diaz tadi. Istirahat untuk minum, kita lihatnya Nigeta Dwiki yang pernah bermain di Garuda Select dan juga bermain di Kroasia, tapi kontraknya tidak diperpanjang karena memang cedera yang didera oleh Brilian ini, Bung Dur. Bung Hai, sebuah catatan tentunya kalau tidak salah sini memang kita lihat stadion yang begitu mega. Kalau kita lihat adalah stadion dengan teknologi retractable roof yang bisa dikatakan itu selevel stadion dunia. Setuju, seperti Santiago Bernabeu. Dan ini luar biasa tentunya Bung Ahai. Jika kita bisa melihat stadion-stadion di luar negeri atau Singapura yang bisa indoor, ternyata kita juga memiliki stadion yang tidak kalah Bung Doni. Stadion yang luar biasa. Saya rasa untuk menggelar pertandingan sekelas Piala Dunia, stadion ini sangat pantas. Karena setuju banget. Ya, kita setuju. Beberapa kali mendatangi stadion-stadion di luar negeri. Dan stadion ini saya bisa nilai tidak kalah Bung Doni. Secara fasilitas dan juga kapasitas. Sangat baik Bung Doni, tinggal bagaimana perawatan yang tentu saja harus dijaga Bung Doni. Atmosfer yang terjadi di sini Bung Ahai, bayangkan mungkin hanya sekitar 3.000 undangan. Bayangkan kalau ini 82.000 timnas Indonesia bermain di stadion ini. Sangat setuju, bagaimana lawan bisa akan bergetar dengkulnya Bung Doni untuk mendengar bagaimana teriakan dari pinggir lapangan yang hanya berjarak 8 meter. Betul. Jika stadion utama Senayan, Gelora Bung Karno saja yang berjarak sekitar puluhan meter dari tribun ke lapangan, itu sudah mampu membuat para pemain lawan bergetar dengkulnya atau lututnya. Apalagi stadion ini Bung Doni. Ya, karena kan kalau kita tahu Gelora Bung Karno sendiri kan sebenarnya seperti Olympic Stadium. Ya, ada lintasan atletik. Yes. Kalau di sini pemirsa sangat dekat
Bayangkan kalau timnas Indonesia berlaga dan di depan 82.000 penonton. Oh, bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan bagaimana nyali pemain lawan pun akan bisa runtuh. Bagaimana kita ingat pemain-pemain Filipina di Piala AFF 2010 di stadion utama Gelora Bung Karno pada semifinal Piala AFF 2010. Mereka mengakui sendiri, saat itu pelatihnya sendiri, Simon McManamy mengakui sendiri bagaimana mereka sangat bergetar untuk bisa mendengar lagu bangsa Indonesia Raya dan sorak-sorai penonton. Dan itu akhirnya membuat runtuh nyali mereka untuk bisa menghadapi Indonesia. Dan kita bayangkan jika menghadapi Indonesia di stadion ini, sungguh luar biasa, Bung Doni. Ya, di sini kita lihat ya, pemirsa, bagaimana luar biasa megahnya. Dan kita tentunya harus bisa berbangga. Banyak sekali tadi kita sempat katakan dari technical roof, kita juga bicara tentang rumput sintetis 95% dengan rumput asli 5%. Itu sekelas stadium Allianz Arena di Jerman. Dan ini luar biasa, yang bahkan banyak sekali yang mengatakan ini termasuk salah satu yang terbaik, bukan di Asia Tenggara, bahkan juga di dunia. Terpenting adalah bagaimana pemeliharaan stadion ini, Bung Doni. Seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya di Indonesia, bisa membangun tapi tidak bisa merawat. Itu yang terpenting, Bung Doni. Kita bisa melihat bagaimana banyaknya stadion-stadion megah di Indonesia yang dibangun dengan biaya yang sangat mahal, tapi akhirnya kini seperti tidak terawat. Dan itu tidak boleh terjadi di stadion ini, Bung Doni. Ya, setuju. Kembali Barcelona coba bangun tekanan dari bawah. Ricard Pulido kepada Alvaro. Kembali kepada Pulido. Oh, cepat lagi kita lihat. Saida Neil Caldero nampaknya offside tadi. Walaupun tidak percaya tadi Neil Caldero Soteres bahwa asisten wasit kedua yaitu Muhammad Fadlan. Oh, saya rasa tidak offside, Bung Doni. Ya, tidak offside. Salah tadi saya, menurut saya ya, penilaian yang diberikan oleh asisten wasit A2. Padahal Fadlan berada di depan pemain dari Barcelona tadi, Bung Doni. Ya, itu yang saya sempat katakan, bagaimana kedua sisi kiri dan kanan kita sering bolong, Bung Ahai. Memang kalau kita lihat justru kalau di sini di pilar kita tentunya ada Andre yang begitu baik, Komang juga dan Muhammad Ilham juga sangat baik, tapi justru kedua bek kiri dan kanan kita kadang terlalu asik menyerang pemain. Tapi sekilas pemain Barcelona juga tidak terlalu melakukan pressure-pressure yang terlalu ketat ya buat Indonesia, dan Indonesia saya rasa cukup cerdik ya untuk bisa menghemat tenaga mereka. Mereka tidak melakukan pressure dengan pemain langsung di daerah pertahanan Barcelona. Tapi saat masuk ke area pertahanan Indonesia, semua pemain Indonesia melakukan tekanan terhadap para pemain Barcelona. Ini sangat menarik, Bung Doni. Ya, betul sekali. Dan memang yang harus diperhatikan itu tadi, bagaimana kecerdasan tentunya ya. Di sini kita lihat juga sebuah umpan yang sangat baik sekali. Mereka sering sekali menguasai bola dengan lambat, berada di tengah lapangan, tapi dalam beberapa kali sentuhan bisa sudah sampai langsung ke depan. Iya, betul. Ini yang sangat berbahaya sekali. Yang menarik, mereka memainkan bola dari bawah sambil melihat bagaimana peluang untuk bisa melakukan serangan cepat umpan terobosan ke depan. Sebetulnya ini sudah bisa mulai dibaca ya para pemain Indonesia, karena sangat simpel sepertinya permainan-permainan dari bawah langsung memberikan umpan menusuk langsung ke depan dari Barcelona. Dan ini ya sedikit bisa dibacalah para pemain dari Indonesia, Bung Doni. Ya. Lihat saja bagaimana mereka memainkan dari bawah sambil melihat peluang untuk masukkan tekanan langsung ke depan, Bung Doni. Kita lihat bagaimana mereka berusaha masuk, nah langsung ke depan. Nah, itu yang sangat menarik yang lakukan para pemain Barcelona. Tapi juga variasi-variasi serangan mereka sangat berbahaya. Ini yang harus diantisipasi para pemain belakang Indonesia, Bung Doni. Umpan langsung ke depan, sangat berbahaya. Oh, duel udara yang sangat baik dilakukan para pemain Indonesia. Muhammad Ilham tadi, Muhammad Al-Farid membuang bola langsung. Kita lihat ada Atala. Gagal Atala untuk bisa mengontrol bola karena memang bola langsung jatuh ke para pemain Barcelona. Dan kini kita lihat ada Dennis, disodot saja para pemain Indonesia, ada Brilian, sangat baik. Ada sama Fatur Rahman mencari rekan langsung ke kanan kepada Brilian lagi. Andre Octaviansyah, ada Brilian, Octaviansyah, ada Brilian lagi. Gagal Brilian untuk bisa memberikan umpan ke depan pada Fatur Rahman tadi, karena memang bola dicuri saja oleh para pemain Barcelona. Dan kini Barcelona menguasai bola dari belakang, kembali langsung ke depan. Ada kita lihat nomor punggung 6 Vincent, ada
kita lihat lagi Neil Cadero maksudnya memberikan umpan langsung pada Antonio, namun dibaca dengan sangat baik oleh Muhammad Ilham untuk bisa menghentikan tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Barcelona ini, Bung Doni. Sebuah catatan yang tentu harus kita berikan aplaus ya terhadap pelatih atau timnas, bukan timnas Indonesia All Star U20 ini adalah mereka berani melakukan juga passing dari kaki ke kaki dan sering sekali tidak mudah kehilangan bola. Kalau kita tahu sebenarnya banyak sekali tim-tim Indonesia itu terburu-buru, Bung Ahai. Di sini terlihat mereka lebih tenang, lebih sabar. Mereka menunggu apa yang dilakukan oleh para pemain Barcelona. Tapi hati-hati juga karena Barcelona sangat cepat untuk bisa langsung menusuk ke area pertahanan dari Indonesia All Stars. Alvaro coba direbut oleh Atala, kini Pulido langsung ke kanan kepada Juan Anaya. Masih Anaya, ada kapten kesebelasan Antonio, masih Antonio. Langsung kepada Pulido lagi. Alvaro, kini Barcelona mengitari para pemain Indonesia dengan umpan-umpan pendek menyusur tanah. Dengan akurasi passing yang sangat-sangat baik dipergakan para pemain muda dari Barcelona. Ada Onaya lagi, ada Ricard Pulido. Siapa yang diberikan? Kembali pada Alvaro. Menunggu saja para pemain Indonesia untuk menunggu bola masuk ke area pertahanan Indonesia. Yang kini kita ada Jorge Javier berdua dengan Julianos. Masih Javier, oh sangat berbahaya, kita lihat. Dihentikan dengan sangat baik oleh Koma. Akhirnya ada Dennis, menerobos masuk. Ada Roman Teguh, ada Julianos. Hentikan bola, Julianus umpan ke depan, tidak ada satupun pemain Indonesia, karena memang pemain Barcelona langsung menyempitkan atau melakukan blokade yang sangat baik, mempersempit ruangan dari para pemain Indonesia. Akhirnya berputar-putar, kita lihat Sadi Bilskinsen kepada Anil Cadero, masih Cadero, umpan langsung ke kotak penalti, ada Antonio, maksudnya mengarah tadi ke kepala Antonio, para pemain, oh tekan lagi, akhirnya ada kapten kesebelasan, umpan terobosan sangat baik, oh blok yang sangat baik dilakukan oleh Koman Teguh untuk bisa menghentikan umpan terobosan tekan dengan tekan-tekan cepat yang dilakukan para pemain Barcelona, Bung Doni. Ya, sebuah permainan yang sangat apik sekali ya dari Barcelona U18. Bagaimana mereka begitu tenang mengalirkan bola dari kaki ke kaki, dari sisi ke sisi. Dan ini membuat kerepotan tentunya pertahanan daripada Indonesia All Star U20. Ya, tendangan penjuru baru berhasil diraih oleh Barcelona. Akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Antonio Carvajal Comino. Ada sekitar 7 pemain Barcelona, 6 pemain di kotak penalti lakukan sudah tinggi datangnya di kotak penalti mengarah. Kita lihat ada jatuh di kaki pemain nomor punggung 7 Niel. Oh, dicobot lagi oleh Muhammad Fatur Rahman. Ada pelanggaran tadi, kita lihat Muhammad Fatur Rahman nekal dengan keras pergerakan Dennis Cruces Alejo. Tapi sangat menarik bagaimana para pemain Indonesia pun cepat untuk bisa melakukan transisi ini, Bung. Ya, counter attack atau tepatnya memang ini harus dilakukan pada saat mereka bisa melakukan pressing dan berebut bola. Dan memang keunggulan kita paling tidak terlihat di babak pertama ini adalah sebuah kecepatan dalam melakukan serangan balik yang tentunya harus bisa dimanfaatkan juga dengan baik. Balik. Karena coba lakukan para pemain Barcelona, tapi Jorge Javier Espinal Diaz gagal tadi untuk bisa mengontrol bola. Para ke dalam Indonesia, Julianos Aronguer, ada Muhammad Fatur Rahman, kalah berduel dengan Dennis tadi Aronguer. Dan kesebelasan tadi Antonio Carvajal-Comino, ini Alvaro, ada Ricard Pulido, Dennis, balik pada Ricard, ada Alvaro yang bertukar posisi dengan Ricard. Julian Adama, sangat baik Indonesia. Ahmad Tovani, banyak pemain Indonesia kini sedikit agak mudah terbaca permainannya oleh para pemain Barcelona. Lalu Zikri tadi, baik sekali Bung Ai. Julian Adama coba mengatur serangan. Umpan yang sangat baik langsung kepada Fatur Rahman, sangat cepat. Coba dikejar oleh Dennis, apakah berhasil? Oh, sangat baik Dennis. Dan kita lihat bagaimana. Oh, direbut oleh Fatur Rahman, masih Fatur. Fatur Rahman masih umpan. Ada kita Julianos, masih Julianos. Pelanggaran kah? Oh, umpannya dilanggar tadi.
oleh para pemain Barcelona sehingga terjatuh Juliano. Sangat menarik apa yang dilakukan para pemain Indonesia. Sangat-sangat cepat pergerakan para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya, tidak hanya cepat, tidak hanya gesit, tapi juga determinasi terlihat bahwa mereka tidak mau kalah. Di sini dilihatkan oleh Fathur Rahman ya, di mana dia terus berusaha untuk merebut sebuah skill yang sangat baik ya dalam hal merebut bola. Dan hampir saja kita lihat di sini sebuah pelanggaran tentunya. Sebuah sequence yang sangat baik sekali tunjukkan oleh Fathur Rahman dan juga Julianus Aronggier. Julianus Aronggier yang sempat dijatuhkan tadi pemain Barcelona, tendangan bebas Indonesia. Akan Muhammad Fathur angkat sudah. Kotak penalti gagal tadi. Kini ada Salman Al-Farid ke kiri. Lihat bersama shooting langsung tadi ada Fathur, masih Muhammad Fajar Fathur Rahman melihat di kotak penalti. Oh, sangat baik, masih Fathur shooting. Gagal Bung Doni, sangat menarik, sangat baik apa yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Fathur Rahman. Ini yang perlu dilakukan para pemain Indonesia, Bung Doni. Kalau berbicara skill individu, harus diakui memang kita tidak kalah. Di sini lihat beberapa kali ya, sebuah tipuan ya dalam hal melakukan sebuah skill mengolah bola. Aduh, sayang sekali Bung Ai. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ini harus menjadi gol, Bung Ai. Ya, kita memiliki skill, tapi yang penting adalah bagaimana memiliki skill itu dan diperagakan dengan baik. Kepercayaan diri yang harus dimiliki para pemain Indonesia. Dan tidak kalah duluan di hadapan bule-bule ini, Bung Doni. Ya, sangat disayangkan tentunya. Sebuah peluang yang seharusnya bisa dimainkan jauh lebih baik lagi. Delphi Sense langsung gagal tadi. Kita lihat bagaimana nomor 7 Daniel Caldeiro Solteres memberikan umpan matang ke kotak penalti. Karena digagalkan para pemain Indonesia. Lempar ke dalam Juan Anaya Belana. Coba menekan para pemain Barcelona. Kini ada Alvaro, ada Dennis bek kiri berada di wilayah Indonesia. Masih Dennis, sangat cepat ini. Coba diikuti oleh Andre, juga keluar lapangan pertandingan. Ini pemain harus bisa melakukan pressure Bung Doni. Ya, bagus, itu sebuah pressing yang baik, sebuah traffic yang juga sangat baik. Brilian. Nah, ini yang harus dihindari Bung Ai. Antonio sangat berbahaya. Oh! Coba melakukan raktas yang sangat menarik. Tadi kita lihat bagaimana Antonio kembali jatuh di kaki para pemain dari Barcelona U18. Kini ada Ricard, ada Neil Caldeiro, masih Neil Caldeiro, ada Bill Vincent. 4 minutes. Tambahan waktu 4 menit. Tapi sayang ada pelanggaran yang dilakukan pemain Indonesia justru di depan gawang. Ini sangat berbahaya Bung Doni, lakukan oleh Atala ya. Dan kita lihat bagaimana latihan kemarin, shooting para pemain Barcelona walaupun berusia muda tapi memiliki akurasi yang sangat baik. Oh, iya. Sangat berbahaya, hati-hati kiper Indonesia Bung Doni. Jelas berbahaya. Ini adalah mungkin range mereka sebenarnya kalau kita lihat, ini bahaya. Bill Vincent lakukan sudah. Gagal tadi, layang sekitar 20 cm di atas minister gawang Ahli Zikri Fikri. Ke gawang Indonesia, kita bagian sangat-sangat menarik, sangat terukur, namun melayang di atas mister gawang. Omang Teguh langsung ke depan, akan tadi kepada Muhammad Fajar Fathur Rahman. Banyak pemain Indonesia sangat mengandalkan kecepatan-kecepatan yang dimiliki para pemain depan Indonesia yang memang memiliki keterampilan berlari yang sangat cepat di para pemain Indonesia di depan ini, Bung Doni. Ya, kita sudah memasuki tambahan waktu dan ini yang harus diwaspadai dan bagi juga keletihan itu bisa membuat konsentrasi buyar ya, dan tentunya tetap disiplin dalam menjaga possession ya di menit-menit krusial ini. Tentu saja walaupun pemain Barcelona seperti lambat atau pelan-pelan memainkan bola dari bawah ke tengah, tapi mereka sangat berbahaya untuk langsung akan terumpat-terumpat. Kita lihat bagaimana. Dan selalu dari kanan, Amel. Umpan langsung ke kotak penalti. Keluar dari sarang, penjaga gawang Ahli Zikri Fikri.
baik. Tidak memiliki postur tubuh yang ideal di pertandingan lawan tadi. Bagaimana feeling dan timing dia untuk memotong bola sangat baik tadi, Bung. Kembali Barcelona. Bukan tekanan dengan sisi kiri kini, maksud sisi kanan tangan Indonesia, Dennis kepada Alvaro. Dan Ricard Pulido langsung kepada Niel. Ada Salman Alvarez. Baik, cepat. Mana pelari-pelari Indonesia? Salman. Oh, dipatahkan, dijatuhkan oleh pemain Barcelona. Kita lihat bagaimana kecepatan-kecepatan yang Salman. Sebenarnya sangat ditakuti oleh tim luar di Asia Tenggara atau Asia. Bagaimana? Mereka itu sangat suka berlari, Bung. Kita bermain bola itu sangat suka berlari. Dan memang itu adalah kelebihan kita tentunya. Memang sering sekali diperlihatkan tidak hanya satu dua pemain, mungkin hampir setiap generasi timnas kita, kita selalu memiliki pemain dengan lari yang sangat cepat. Dan sangat lebih berlari. Kita sering mendengar bagaimana komentar-komentar pemain itu AFF kemarin ya, di bagaimana para pemain Thailand, Singapura, Malaysia menceritakan maksudnya sangat jenah untuk melihat atau mengikuti para pemain Indonesia yang selalu berlari, berlari dan berlari. Tapi inilah salah satu keunggulan Indonesia jika dimanfaatkan dengan sangat baik. Tapi harus memiliki kondisi fisik dan stamina yang baik, Bung Doni. Betul. Nah itu jadi yang mungkin di garis bawah. Kadang kita keasikan berlari, Bung Ahai. Tapi tidak memiliki tenaga. Akhirnya habis di menit ke-60, Bung Doni. Kadang bukan hanya babak kedua, malah sering terjadi yang sering saya katakan justru 5 menit menjelang pertandingan itu udah buyar kayak konsentrasinya. Udah mau cepat-cepat istirahat karena berlari terus, Bung Ahai. Dan saya sangat setuju dengan bagaimana pelatih timnas senior Shin Tae-yong ya, memaksimalkan kelebihan para pemain yang sangat sering berlari, tapi dimodali dengan fisik dan stamina yang sangat baik, sangat penting. Dengan bebas Indonesia, buat ruang bermain, ruang sangat baik, lakukan sudah. Hampir jauh, jauh Bung Doni. Dan wasit Alfisman Aranda telah meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama dengan Chow Stars melawan Barcelona Rio Championship 2021 dari Stadion atau Jakarta International Stadium. Dan skor sementara adalah 0-0. Indonesia kami akan kembali ke seluruh sementara ini di Kebun Juru Jakarta. Kembali kami himbau pada seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini untuk tetap menjaga ketertiban selama Anda berada di area stadion dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker. Anda adalah Anda penonton baik atau elektrik. Dirapikan, jangan berantakan. Hadirin sekalian, sebelum di babak kedua akan ada penyerahan cendera mata dari pemain Indonesia All-Stars 2020 atas nama Salman Alvarez dan juga Iksan Siregar yang juga merupakan pemain dari Persija Jakarta kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Dan cendera mata berupa jersey kebanggaan dari Indonesia All-Stars 2020 yang di dalam jersey bertuliskan nama punggung Bapak Gubernur kita, Bapak Anies Baswedan. Ya, jersey berwarna merah dan hijau kebanggaan dari Indonesia All-Stars 2020. Sekali lagi, dilepon siapa yang untuk Indonesia All-Stars 2020 Bapak Gubernur, Bapak Anies Baswedan.
Oke, terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Anies Baswedan juga para pemain dari lagi ke Jakarta International Stadium di Jakarta Utara guna menyaksikan pertandingan antara Indonesia All Stars usia di bawah usia 20 tahun melawan Barcelona di bawah usia 18 tahun pada International Youth 2021. Di pertandingan pertama, maksudnya di babak pertama tadi, Barcelona ditahan, masih ditahan imbang sementara oleh Indonesia All Stars dengan skor 0-0. Kini kita lihat Andre Octaviansyah bergerak ke kiri tadi. Offset nampaknya, sudah offset tadi sebelum masuk ke dalam, yaitu pergerakan dari Salman. Ada dua pergantian pemain dari Indonesia, Bung Bung. Kiri aktivitas yang langsung dia terlibat ya dalam hal melakukan serangan Indonesia All Star 2018. Ya, sepertinya ada juga yang masuk itu Ardi Ardiana ya. Bahaya pertahanan Neal dari Barcelona angkat langsung di kotak penalti. Satupun pemain Barcelona yang berada di depan gawang dari Ahlu Zikri. Gagal tadi tekanan yang coba dilakukan para pemain dari Barcelona. Ardi Ardiana masuk menggantikan Atala. Kesulitan ya Bung Doni ya. Nampaknya ada sedikit penyegaran dari tim pelatih Indonesia Stars. Kemudian Barcelona tadi Juan Anaya, Antonio tetap berada di posisi kiri luar dari Barcelona. Bahaya sekarang tadi dilakukan oleh pemain Barcelona terhadap Salman Alvarez. Satu Persija Jakarta yang tak macam pendidikan di SKU Ragunan Jakarta Selatan, hasil atlet-atlet nasional Indonesia. Octaviansyah terus Atemuro, sukses Atemuro, umpan kebosan sangat baik, sangat cepat, namun hasil di delay juga gawang Aaron Alonso. Meskipun tadi kita lihat Ardi Ardiana coba mengejar bola, tapi tidak satu tadi Bung Bung. Ya, terlihat memang sepertinya Indonesia All Star sangat paham sekali bahwa ball possession jelas mutlak akan dimiliki Barcelona, tidak hanya di babak pertama tapi juga di babak kedua. Dan sepertinya strateginya adalah menurunkan kedua pemain tadi tersebut ya, baik Kois ataupun juga Ardi Ardiana, ini yang memiliki kecepatan. Jadi sepertinya game possession atau dalam sebuah bentuk counter attack yang dilakukan oleh Indonesia. Gagal Andre untuk bisa mengontrol bola dengan baik. Kita lihat Barcelona, Juan Anaya Vilana,
ataupun lebar ke dalam. Siapa yang akan diberikan oleh Bilana. Jauh ke depan kepada Jorge. Main blasteran Spanyol Republik Dominika. Brilliant. Begitu. Wiki Adama. Belakang. Muhammad Ilham. Untuk Persija Jakarta. Kembali coba dilakukan para pemain Barcelona cepat di sisi kiri. Antonio masih dihalau dengan sangat baik juga oleh Komang Teguh. Teguh adalah pemain asal klub Borneo FC. Agak sedikit menurun tensi dan juga tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain kedua kesebelasan Indonesia. Indonesia memang sedikit agak penurunan stamina yang membuat mereka agak tidak terlalu ketat lagi untuk melakukan pressure-pressure dan tekanan-tekanan yang coba dilakukan seperti babak pertama, Bu. Ya, mungkin berbeda dengan babak pertama. Biasanya babak kedua itu agak sedikit berlanjut ya, konsentrasi yang liar. Di babak kedua ini kita juga menghindari tekanan yang terus dilakukan oleh Barcelona kalau tidak di babak pertama ini. Langgaran terhadap Ardiana tadi dilakukan oleh nomor punggung 7 Neil Caldero Soteres. Ya, menarik ya Bu Ahai, kalau kita lihat memang ada empat pilar. Kita tahu adalah mantan tim daripada juara AFF 2016 tahun 2018 ya Bu Ahai. Penampilannya baik semua nih kalau kita lihat ada Andre Otaviasa. Oh, sangat baik Ardi Ardiana. Masih Ardi, umpan terobosan masuk kepada Kois, gagal tadi. Salman Alvarez. Brilliant Aldama, cukup baik yang dilakukan oleh Brilliant ya, untuk bisa mengontrol lapangan tengah Indonesia All Stars. Fajar Fatur Rahman, nampak menurut gawat, berbahaya sudulan tadi. Skema yang rencana sangat matang dari pemain Indonesia namun sayang gagal tadi bundelnya. Ya, sebuah peluang yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh sini kita lihat Ois yang baru saja masuk. Sayang sekali cobaan sundulan kepalanya masih melebar di sisi kanan gawang daripada Aaron Alonso. Barcelona dari tengah kanan ada Neil Wananaya. Di belakang Kat Pulido, Alvaro. Masih mencari celah Alvaro. Tentu sebelah sana Antonio Carabajal. Di gawang Ricard tadi. Dan Alonso. Neil dari sisi kiri pertahanan Indonesia melewati Salman Alvarez, masih Neil shooting. Jauh tadi dari sasaran. Dan meski demikian pemain Indonesia All Star harus hati-hati karena pergerakan dari kedua sisi dari pemain Barcelona cukup berbahaya di pertandingan malam ini. Harusnya kita bersyukur alhamdulillah itu Bunga Hai, karena sebuah gerakan yang tentunya sangat bisa merepotkan tentunya gawang daripada Ahmed karena memang space yang begitu luas ya yang bisa dimiliki dan mungkin bisa melakukan percobaan shooting yang sangat berbahaya. Ada pergantian pemain nampaknya dari Barcelona, nomor punggung 4 digantikan nomor punggung 12 Alvaro Cortes ya, digantikan oleh Iker Cordoba Sanchez. Substitution for Barcelona under 18, player number 2, Juan Anaya Banana, replaced by player number 17, Jordi Coca Ausin. Player number 4, Alvaro Cortes Moyano, replaced by player number 12, Iker Cordoba Sanchez. Dua pergantian pemain dari Barcelona. Kita lihat Brilliant di kotak penalti. Shooting Brilliant. Oh, sangat tepat dari penjaga gawang Aaron. Itu apa yang dilakukan oleh Brilliant. Sangat-sangat baik, Bung Don. Ya, baik sekali sebuah aksi individu. Di sini kita lihat bagaimana dia mencoba mencuri tiang
kan kiri jauh ya dari seorang Aaron Alonso, tapi sayang memang lebih kurang tenaga dan akhirnya memang masih bisa diselamatkan dan tetap skor masih 0-0 buat Indonesia All Star U20 melawan Barcelona U18. Kita kembali buah mental yang terlihat sangat baik sampai saat ini. Setuju Bung Doni, masih cukup bisa mengimbangi para pemain Barcelona 18 ya, usia 18 tahun. Tapi juga atau turnamen ini memang harus dilangsungkan di bulan Desember lalu. Baru terlaksana di bulan ini. 4-11 yaitu Atletico Madrid U18, Barcelona U18, Bali United U18, dan juga Indonesia All Stars U20. Namanya ada pemain Indonesia masih tergeletak di lapangan, Bung Duri. Iya. Terlihat masih belum bisa bangun. Kita tentunya berharap ini tidak serius. Masih 0-0 Indonesia nomor punggung 7 akan masuk dari Indonesia nampaknya. Yadi Mulyadi. Empat yaitu Salman pemain asal Persetala digantikan oleh Yadi Mulyadi. Substitution for Indonesia All Stars under 20, player number 24, Salmani, replaced by player number 7, Yadi Mulyadi. Andre Octaviansa berani mengatakan oleh Andre, meskipun tubuh kecil tapi nyalinya sangat baik mundur. Dan skillnya juga, visinya juga, ini pegat tusuk juga, lihat ini, dengan rambutnya juga sangat khas. Repri, kasu! Pemain yang baru saja bergabung dengan Persebaya yang sebelumnya dengan Persikabo. Kelelahan sepertinya sudah mulai terlihat Bunga Hai dan benturan di sini kita lihat memang bahkan terluka ya. Semoga semua pemain Indonesia yang ini berdua yang berjatuhan tidak mengalami cedera serius. Ya. Mereka adalah pemain muda yang memiliki karir yang masih cukup panjang di bidang sepak bola nasional. Dan ini saya lihat memiliki potensi-potensi yang sangat baik ya Bung Doni ya. Bagaimana mereka mampu mengimbangi ya, walaupun terlihat ada beberapa pemain kita yang memang lebih tua ya usianya, 1 tahun atau 2 tahun ya, dibanding para pemain Barcelona U18, tapi itu tetap tidak mudah bagaimana kita lihat Indonesia mampu memiliki keterampilan yang sangat baik juga Bung Bung. Dia mempertajam pemahaman taktik dan permainan yang lebih bagus lagi. Nah ini adalah salah satu kelemahan Indonesia secara skill individu, memang mungkin kita tidak kalah Bung. Ya individu memang baik, tapi kalau memang dipadu dalam sebuah tim memang kadang baik, tapi lebih sering memang tidak terlalu baik. Dan itu memang sangat disayangkan karena banyak sekali kalau kita tahu lawan-lawan dari segala bentuk turnamen atau kejuaraan seringkali mengaku banyak mereka bisa menyorot 3-4 pemain Indonesia memiliki skill yang sangat baik, tapi begitu mereka berbuat salah itu kadang tidak terlalu sangat diharapkan. Luar biasa apa yang terlalu Andre Octaviansa. Tidak kalah berani dan nyali untuk menghadapi pemain-pemain Eropa ini. Dan sangat cerdik bagaimana dia memanfaatkan gestur atau gerak tubuh para pemain Barcelona yang sedikit jahil menjatuhkan dan memberikan keuntungan kepada pemain bebas tadi. Apakah Andi yang sudah lebih dulu offside ataukah kita lihat nomor punggung 12
jelas Salman yang mengalami atau berada dalam posisi offside. Ini ada pergantian pemain dari Barcelona. Kita masih menunggu siapa yang akan masuk. Artinya nomor 18 sudah menunggu untuk masuk, yaitu Giupas. Giupas akan masuk nomor 18. Siapa yang akan digantikan? Dan pemain Barcelona pun ada yang juga yang mengalami kram, karena memang tentu saja mereka masih berusia muda dan juga perjalanan jauh dari Spanyol ke Indonesia tentu membutuhkan kondisi fisik yang cukup baik juga, Bung Doni. Iya, dan memang kan kalau kita tahu juga sebenarnya kompetisi sudah berakhir ya buat para pemain-pemain junior ini atau pemain usia 18, usia 20 ini. Dan tentunya mungkin fisiknya sendiri mungkin tidak dalam keadaan yang benar-benar prima, Bung Ai. Terlepas memang perjalanan jauh yang mereka tempuh paling tidak 15 jam dari Barcelona tentunya ke Jakarta. Kita lihat bagaimana pergerakan dari Brilian. Dan sangat brilian, namun sayang tendangannya belum cukup brilian untuk bisa mengalahkan penampilan yang cukup brilian dari penjaga gawang Aaron Alonso Rodriguez. Ya, ternyata tadi seperti sempat saya katakan ya, ada 4 sampai 5 pemain Indonesia All Star U20 ini, Bung Ahai, adalah mantan daripada tim yang menjuarai AFF 16 tahun 2018, Bung Ahai. Dan mereka sampai saat ini memang terlihat cukup dominan, cukup menjalankan role-nya dengan baik. Kita tahu tentunya tadi kita sempat bicara beberapa Andre sangat baik, brilian juga tadi, walaupun belum brilian dalam menyisakan uang yang ada. Juga Komang Teguh nih, kalau saya catat, Bung Ahai bermain sangat baik, sangat menang, sangat baik, pantas sebagai kapten tentunya di sini. Sangat baik. Nampaknya walaupun 7 player number 7 Caldero, Diego Caldero replace by player number 16 Javier Moreno, digantikan oleh nomor 16 Javier Moreno. Javier Moreno Javier Moreno Fernandez. Bahaya tadi dilakukan oleh Salman Alvarez. Wilson sang garam jelas tadi. Sangat keras dilakukan pemain Indonesia. Dari belakang, tapi tidak ada maksud untuk mengasari atau membuat pergerakan yang brutal ya sebetulnya. Itu insting yang cukup ya, wajar ya. Tapi memang salah pergerakan, karena cara mengambilnya ya, salah. Sehingga memang wajar untuk mendapatkan peringatan dari wasit, dan itu sebuah pelanggaran yang keras. Iya, Tony Karavaka sendiri terpancing emosinya, dan ini mungkin berbicara pride atau harga diri Bung Ahai ya, karena setuju. Siapa yang menyangka bahwa sampai menit 62 ini Barcelona U18 masih belum bisa mencetak gol ya ke gawang Indonesia All Star U20. Dan di sini kita juga bisa katakan tidak hanya hasil atau skor sementara 0-0, tapi memang secara permainan Indonesia All Star U20 ini menunjukkan bahwa mereka tidak kalah sebenarnya dibanding Barcelona U18. Ya, secara skill terlihat tidak terlalu kami aduh. Ini tidak direct yang jelas Bung Ahai. Ini cukup serius tadi juga yang dialami di Indonesia. Baik Andre Jitri untuk bisa menangkap bola. Karena tadi dilakukan di pemain Barcelona yaitu
gawang tadi nil Antonio Martin. Kemudian kejar oleh Ardi Ardiana. Belakang tadi kita lihat akhir ke Boga. Ada Aaron ke gawang. Kaki kaki koma ke Billion. Langsung shootnya umpan pendek. Gagal tadi pemain Indonesia. Yang Vincent Fonsati. Jose Javier. Tentang dengan sama Kovarec. Sekarang lebih cepat dan lebih kuat. Hampir saja menuju. Gawang yang sangat pahit. Hampir saja tadi sundulan dari nomor punggung 16 Javier Moreno jebol gawang Lusiti, tapi alhamdulillah gagal tadi bundel. Ya, ini bedanya kecepatan yang dimiliki oleh tim-tim Eropa ya. Mereka cepat tapi kontrol gitu ya. Dan memang yang kita lihat juga di sini terlihat sebuah percobaan sundulan itu juga datang dari justru lini kedua. Dan ini tentunya harus diwaspadai oleh pemain kita Indonesia adalah dalam transisi bertahan yang sering sekali justru menjadi titik-titik lemah dari seluruh tim Indonesia. Timnas hampir saja ketinggalan hanya karena kesalahan dalam umpan ke dalam Indonesia. Salman Alfarid dan Ardi Ardiana sangat baik, cepat sekali. Milian Adam masih brilian, masih brilian, terlalu lama tadi brilian. Digagalkan Biel Vincent Fonsati. Dalam jelas tadi dilakukan oleh brilian Bung Doni. Memang kontrol bola yang kurang baik tadi oleh brilian. Empat cepat pada Jorge. Agak mengontrol bola dan sedikit agak kecapean tadi kita lihat Jorge Bung Doni. Ya. Kalau tadi di babak pertama kita lihat adalah sisi kanan dari pasukan Indonesia. Sekarang kita di babak kedua berubah di sisi kiri yang terus tekan Bung Ahai. Replace by player number 20, Alif Jailani. Kembali Indonesia dari tengah. Alif Omang, Andre, langsung ke kanan. Ada Ardi Ardiana, ada Iker, masih Iker Cordoba. Diburu tadi kita lihat oleh Kois, namun gagal Bung Doni. Ya, di sini terlihat memang mau tidak mau kita harus lebih banyak agresif untuk mencoba gain possession karena Barcelona tetap masih superior dalam possessionnya. Bung Ahai, kita memang kalau berbeda dengan babak kedua kita lebih poise ya, lebih tenang dalam berani juga bahkan melakukan ball possession, tapi memang di babak kedua ini paling tidak agak sedikit cenderung berat ke Barcelona. Tekanan yang coba dilakukan para pemain Indonesia agak sedikit menurun, iya. Tidak seketat di babak pertama tadi. Pengendaran tadi dilakukan oleh Boyce tadi. Boyce Akomoro. Angkat kaki terlalu tinggi. Dekat Pulido. Di belakang ke kanan. Masih Ricard. Antonio balik kepada Iker Barcelona. Pemain Indonesia coba mempersempit celah. Oh, hampir saja tadi berhasil dimanfaatkan para pemain Barcelona. Direbut para pemain Indonesia kini. Muhammad Fajrul Faturrahman langsung ke depan. Arahkan kepada Ardi Ardiana. Berduel dengan Iker Cordoba. Oh, sangat baik. Sangat baik, luar biasa. Ardi. Oh, masuk kepada Alif. Jadi Mulyadi sudah menunggu, tapi saya lihat
Ardi-Ardiana terlalu lama untuk bisa memberikan umpan Bung Doni. Betul, dan terlalu memang tidak dalam posisi yang baik ya untuk bisa disambar dengan Yadi Mulyadi. Ini kita lihat bagaimana. Peluang ya, sangat baik. Ya, itu tidak akurat. Ya, sangat-sangat disayangkan. Sebuah peluang yang cukup terbuka untuk mencetak gol. Masuk ke dalam Salman kepada Alif. Masih Alif. Luar biasa Alif. Angkat langsung di kotak penalti. Ada kita lihat Akois, masih Akois. Berani berduel para pemain Indonesia. Fajar Fatur Rahman, masih Fajar, Andre, Fajar lagi ke kanan pada Akois. Pada Fajar Fatur Rahman mencoba sprint. Adu sprint tapi berhasil didelay dengan sangat baik. Dan luar biasa para pemain, penampilan para pemain muda Indonesia ini, Bung Doni. Ya, sedikit banyak menghilangkan kantuk ini penonton yang ada di Jakarta National Stadium. Baru 3.000-an nih, Bung Ahai. Bayangkan kalau puluhan ribu yang hadir. Sangat luar biasa tentunya, Bung Doni. Ricard Pulido. Iker Cordova ke depan pada Antonio, gagal tadi. Jatuh di kaki Fajar Fatur Rahman, Lilian pada Andre. Umpan terobosan sangat baik namun terlalu laju dan langsung mengarah pada penjaga gawang Aaron Alonso Rodriguez. Penjaga gawang Barcelona U18 menggagalkan tekanan-tekanan yang coba lakukan para pemain Indonesia. Kembali dari jauh dari bawah tadi Ricard masukkan kepada pemain Barcelona U19 tapi gagal tadi. Antonio gagal, kita lihat tampilan dari Javier Moreno yang berusaha melewati Muhammad Fajrul Fatur Rahman yang kini berada di posisi bek kanan. Jika di babak pertama bermain sebagai pemain depan, tapi sekarang Fajar Fatur Rahman ada di posisi bek kanan yang memang sering juga Fajar Fatur Rahman bermain sebagai bek kanan. Ya, tentunya di sini lebih sebagai wing back ya, karena kita tahu posisi dia memang natural positionnya itu adalah posisinya adalah sebagai right winger. Fajar Fatur Rahman yang kita tahu sendiri juga memang salah satu pilar ya waktu itu di tim AFF 2016. Ya, sangat setuju dengan penampilan yang di pertandingan malam ini cukup baik ya. Ya, sangat merepotkan dan bermain di posisi belakang pun sangat baik juga. Jadi poin juga saya berikan kepada Brilliant Aldami dan juga Andre Kaviansa ya. Sangat baik penampilan itu. Kontrol yang luar biasa dari para pemain Barcelona hampir. Antonio Carvajal tadi pada Iker Cordoba, kini Barcelona memegang kendali permainan. Masih bola dari bawah. Lebar dia ke sisi kanan dari Barcelona. Bola terlalu jauh untuk didapat dengan kemudian 17. Sangat cepat tadi masuknya Yadi Mulyadi tapi kontrolnya tidak sempurna sehingga bola keluar lapangan pertandingan. Dan gawang saja buat Barcelona. Tapi tetap itu sebuah gerakan sangat baik sekali ya. Coba berani memasuk ke dalam kotak penalti ini harus sering dilakukan. Mengingat kita memiliki skill mengolah bola di kecepatan yang bisa saja bunga-bunga ya tadi menciptakan sebuah kesalahan daripada tim Barcelona U18. Iker Cordoba. Cut tadi. Iker. Saja Lucas Pulido langsung ke depan, sehingga sangat baik kontrol yang baik juga akan menunggu 17 yaitu Jordi Ausin dan dalam Indonesia Salman Al-Farid yang tadi ya Bung Hai, tentu kita berharap ya lebih banyak lagi laga-laga ini ya, dimana ada tim-tim kelas dunia memberikan mungkin kesempatan dan waktu untuk memberikan Yadi Mulyadi melompat dari Pak Andre, masih Yadi. Mimpi Yadi terlalu tinggi nampaknya untuk bisa mencetak gol dari jarak yang sangat jauh. Cukup boleh lah Bung Doni, bisa membuat penjaga gawang dan pertahanan atau pemain dari Barcelona sedikit worry dengan tekanan-tekanan coba lakukan para pemain Indonesia.
arahnya mungkin terlalu melebar, tapi kalau kita lihat trajektorinya udah bagus Bunga Hai, sehingga tidak tinggi lah ke atas gitu ya. Sayang gagal tadi, jadi kini penjaga gawang. Ada Salman. Salman Al-Farid langsung ke depan, sangat baik. Arahkan kepada Andre, namun dibaca oleh Ricard. Blok-blok yang dilakukan dan sistem pertahanan Indonesia yang selalu mengcover semua rekan mereka ini sangat baik untuk menghandle pertahanan serangan-serangan yang sangat cepat dilakukan para pemain Barcelona, Bung Doni. Ya, mengurung atau trapping defense yang sangat baik sekali ya. Begitu melihat memang ada sebuah gerakan yang berbahaya, bagaimana pemain lain mencoba membantu atau melapis, dan terbukti sampai saat ini masih efektif. Karena kita tahu ya, sisi kiri dan sisi kanan sering sekali digempur oleh Barcelona U18, tapi paling tidak koordinasi bertahan baik dijalankan oleh pemain daripada Indonesia All Star U20 ini. Ya tentu saja pemain Indonesia harus bisa membuat cover-cover atau lapisan pertahanan ya, karena kalau bertarung satu lawan satu dengan pemain Barcelona bisa lewat. Sangat berbahaya, dan saya rasa taktik atau strategi yang dilakukan tim pelatih dari Indonesia All Stars malam ini cukup berhasil ya, untuk tidak memberikan Barcelona keleluasaan untuk bisa menggempur pertahanan Indonesia. Setidaknya mengeliminir tekanan-tekanan yang coba dilakukan pemain Barcelona. Ya, setuju sekali. Sepertinya water break lagi ya. Istirahat minum, nampaknya Muhammad Ilham mengalami kram. Karena memang saya lihat intensitas pertandingannya cukup tinggi ya, cukup lumayan tinggi. Karena Indonesia berusaha untuk melayani apa yang dilakukan para pemain Barcelona, dan ini cukup berhasil. Ya, setidaknya ya, kita lihat bagaimana sampai menit ke 70, menuju 76, Indonesia masih mampu untuk bisa menahan gempuran Barcelona. Skor pun 0-0, Bung Doni. Ya, dan kita tidak lagi dalam arti mengimbangi, biasanya kita ngotot atau kita bermain dengan semangat juang. Ini kalau kita bisa katakan, kita mengimbangi juga dengan skill dan teknik yang tidak terlalu jauh sebenarnya gapnya, Bung Ahai. Dan ini jelas sebuah peningkatan ya, yang bisa dibilang ini trennya ini terus meningkat, apakah itu di kancah klub apapun internasional ataupun dalam bentukan turnamen terbuka seperti ini, di mana pemain-pemain yang digabungkan hanya dalam waktu singkat ini bermain sangat baik sekali, bisa mengimbangi lah paling tidak teknik atau kualitas dari tim Barcelona U18. Ya, memang Barcelona masih berusia di bawah usia 18 tahun dan Indonesia All Stars ini 20 tahun, tapi setidaknya rentang usianya tidak terlalu jauh, dan kemampuannya kita bisa lihat tidak terlalu jauh juga bagaimana pemahaman taktik individu para pemain Indonesia. Tapi yang perlu ditingkatkan adalah pemahaman taktik secara tim yang bermain seperti Barcelona ini ya, dari para pemain Indonesia. Itu yang menjadi kekurangan para pemain Indonesia. Secara skill kita tidak kalah, Bung Doni. Iya, terlihat sih dalam beberapa kejadian, dalam beberapa sequence, paling tidak sampai dengan menit ke 76 ini, cuman bedanya itu tadi, konsistensi secara terus menerus. Memang istilahnya itu kayak automation kan, kalau kita lihat Barcelona itu sebagai sebuah sistem, bahwa short passing yang mereka lakukan, overlapping yang mereka gerakan-gerakan yang langsung dari lini kedua itu memang sudah seperti terjadi otomatis otomatisasi mereka memang lebih terjalin baik karena memang mereka satu klub ya, sudah berkumpul lama, mungkin dari usia muda muda belia mereka sudah dalam satu tim, dalam satu akademi La Masia yang filosofi ya. Jadi dari setiap lapisan umur usia 12, 14, 16 mereka bermain dengan skema yang sama, jadi pada saat mereka masuk ke tim senior sudah bisa jadi langsung klik ya. Ini yang tidak dimiliki tim Indonesia. Tapi kalau jika melihat penampilan yang dimainkan tadi oleh Bali United di pertandingan pertama, saya melihat penampilan yang sedikit lebih baik untuk Yadi Mulyadi. Sangat baik Yadi, cepat, gagal tadi untuk melewati hadangan pemain baru Barcelona nomor 15. Niko Takahashi, pemain negara Jepang, Bung Doni. Jepang dan Argentina sebenarnya, Bung Ahai. Karena
dia memiliki nama belakang Senda Gorta. Coach yang keturunan yang sedang ramai Leicester. Andre Octaviansyah kepada Brilliant dan juga pada Yadi. Alif To jalani tadi. Luar biasa pergerakan Latino Javier tadi. Jordi Takahashi, Antonio, Dennis, Antonio, lantan ke depan para pemain Barcelona. Takahashi langsung ke gawang, berbahaya tadi umpan silang yang dilakukan oleh Jordi. Beruntung tadi kita lihat Javier Moreno gagal gunung untuk menyambut umpan yang sangat-sangat baik tadi. Ya, paling tidak kredit harus diberikan kepada Fatur Rahman ya. Kita lihat langsung memberikan cover yang baik, tekanan ya. Cover yang sangat baik. Karena kalau tidak itu otomatis itu mungkin 99.9% bisa menjadi gol. Gagal tadi kita lihat Indonesia. Ini ada Brilliant, umpan robot yang sangat baik. Bisa dikejar oleh Ardi. Masuknya Kois. Duel dengan Dennis. Dennis ke depan. Kaiser yang dilakukan Hajar. Berdua hasil. Ada Kois lagi. Masih Kois. Shooting! Sangat baik. Sangat baik. Apa yang dilakukan para pemain Indonesia? Ya, itu sebuah atraksi menyerang yang sangat baik sekali. Tentunya dimulai dengan kegigihan ya. Seorang Kois yang mencoba merebut bola yang sudah hilang. Dan hampir saja dari sebuah shooting yang sangat baik sekali mengarah ke tiang jauh. Teknik yang sebenarnya sering sekali dilakukan oleh pemain-pemain kelas Eropa ini. Cuman memang mungkin kekuatan atau arahnya masih belum terlalu. Lengkap Pulido dari bawah para pemain Barcelona. Takahashi. Kiel Moreno pada Jordi. Balik pada Takahashi. Jatuh. Ricard Pulido. Iker. Iker Cordova. Ini bagaimana rotasi para pemain Barcelona sangat mulus. Antonio Caravaca. Ada Jordi. Oh, gagal tadi kita lihat Fauco. Umpan terobosan sangat berbahaya. Untung tadi gagal kita lihat pemain Barcelona yaitu Javier Moreno untuk memanfaatkan umpan silang yang dilakukan oleh Ricard Pulido. Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh pemain Barcelona. Gagal tadi Fauco untuk bisa memotong bola. Sedikit berbeda di babak kedua, di babak pertama. Babak kedua ini mereka lebih banyak melakukan lebar lapangan ya. Di sini terlihat bahwa hampir saja Javier Moreno itu sebenarnya sudah cukup terbuka ya peluang dia untuk bisa mencetak gol dan terselamatkan. Dan ini tentu harus diwaspadai nih sisi-sisi dari pada lebar lapangan yang terus-menerus dicoba, dites oleh Barcelona di babak kedua. Kita juga harus bisa melihat bagaimana Fauco ya tadi di Indonesia salah bisa berantisi bola, langsung kasih bola. Awalan serangan yang sangat berbahaya tadi berada di sisi dari Fauco. Ini harus bisa diperhatikan oleh lini belakang Indonesia. Nampaknya Fajar Fatur Rahman sedikit mengalami masalah dengan kakinya. Memang persiapan yang tidak terlalu lama dari para pemain Indonesia. Buat Indonesia, untuk pemain-pemain Indonesia agak sedikit bermasalah dengan kebugaran. Ya. Gawang Abdul Zikri Fikri arah kepada ke Fauco. Baik, sudah keluar lapangan tadi bola dari Fauco arah ke dalam. Tony, atrai Tony, atrai 15 Takahashi. Itu Takahashi. Ada Jordi. Ada dua pemain masih bisa melepaskan umpan. Kita lihat Andrea Pocianza. Luar biasa Andrea. Tidak kenal lelah.
Biel Vincent Antonio, kapten kesebelasan. Terobosan gagal tadi kita lihat pada pemain Barcelona yaitu Javier Moreno. Itu sebuah intercept yang baik sekali oleh Komang tadi Bung Hai. Ya, sangat baik. Vincent ke Jordi di kanan, angkat langsung ke kotak penalti dihentikan oleh Foucault. Cukup baik tadi untuk bisa menghentikan umpan silang yang dilakukan para pemain Barcelona. Kalau jika tidak cukup berbahaya juga Bung. Betul, karena ini variasi serangan yang memang baik sekali yang dilakukan oleh Barcelona. Paling sering babak kedua ini mereka memanfaatkan lebar lapangan dan lebih banyak melakukan crossing yang kita tahu seringkali menjadi titik lemah daripada tim Indonesia. Ini ada khususnya Indonesia All Star kedua. Dengan penjuru Barcelona Jordi langsung angkat di kotak penalti. Tidak ada satu pun pemain Barcelona bisa mendapatkan bola. Kini kepada Indonesia ada Ois Barang ditarik tadi kaki kuning otomatis otomatis wasit pesan Belanda. Cepat Ois. Ois bermain sangat baik ya Bung Ahai. Dan kalau pemain Barcelona pun cukup kewalahan untuk mengejar lari dari Ois ya. Indonesia hasilnya cukup baik kini. Sama Alvarez ke belakang pada Ali Fikri. Fikri umpan ke depan ada Iker Fajar Fatur Rahman. Kembali Barcelona coba melakukan tekanan sangat berbahaya umpan silang pada Jordi tadi dipatahkan oleh Fauco. Cukup baik kali ini Fauco untuk bisa membaca arah serangan yang dilakukan para pemain Barcelona Bung Duni. Ya, ini semakin tegang tentunya Bung Ahai. Kita memasuki menit ke-85 ya. Menit-menit yang memang sering sekali masing-masing tim itu menaikkan intensitas serangan dan pada saat yang sama tim lain juga mulai kehilangan konsentrasi dalam hal bertahan. Tapi setidaknya para pemain Indonesia masih bisa membaca ya, apa yang dilakukan para pemain Barcelona ya. Cukup baik yang dilakukan para pemain Indonesia. Meskipun dengan konsekuensi tenaga mereka cukup habis terkuras karena harus mengantisipasi variasi-variasi serangan yang sangat baik dilakukan para pemain Barcelona. Ya. Akois langsung ke depan. Arahkan tadi kepada Ardi. Fajar Fatur Rahman shooting. Tadi sangat bagus sekali dan mulai bertumbangan kalau pemain Barcelona pun agak mengalami kram. Nampaknya Andre Octaviansyah pun mengalami sedikit masalah dengan hamstringnya. Ya, terlihat dan agak kram juga Bung Doni. Ini sebuah percobaan shooting yang baik sekali nih. Memang arahnya masih melebar tapi kalau kita lihat ini sudah sangat tepat dan benar sekali. Sangat baik apa yang dilakukan oleh dia ya. Langsung kram. Baru kita bilang baik ya, langsung kram. Ini sangat wajar ya Bung Doni dengan persiapan yang tidak terlalu lama tapi intensitas serangan yang cukup tinggi saya rasa. Ini sangat menguras tenaga dan tentu saja kram-kram akan alami para pemain Indonesia dan mulai berjatuhan. Kita lihat di sini ada Andre Octaviansyah yang mengalami masalah dengan hamstring kaki kanannya. Dan juga mungkin kita harus berikan kredit Mokahai adalah di saat-saat latihan. Para pemain ini masih juga melakukan ibadah puasanya Mokahai. Ya sangat luar biasa. Dedikasi dan totalitas dari para pemain muda ini. Tapi saya sangat tertarik dengan Andre Octaviansyah ya. Bagaimana betul, kecil tapi tidak kalah nyali dan bertarung sangat keras. Luar biasa keras kalau kita lihat penampilan Andre di pertandingan ini. Fajar Fatur Rahman pun yang kali ini mengalami kram juga. Baik juga ya. Sangat baik bermain di depan di babak pertama dan bermain di belakang di babak kedua. Dan sama bagusnya untuk menempati posisi ini. Sangat disiplin Bung Doni. Ya, bahkan Andre sebenarnya Bung Ahai ditarik oleh Persebaya itu mencoba menggantikan Richard Kambuaya. Dan ini jelas sebuah peran yang tentunya luar biasa untuk pemain yang baru berusia 19 tahun ini Bung Ahai.
walaupun Ricardo Kambuaya lebih ke lebih ke depan lebih menyerang dibanding sebagai defensive midfielder. Betul, setuju. Andre lebih ini ya, lebih bertahan dia. Ricard Pulido ke tengah pada Antonio, kapten kesebelasan. Dennis. Oh, umpan terobosan sangat baik. Dipatahkan dengan sangat baik pula oleh Komang Tugu, kapten kesebelasan Indonesia yang berasal dari grup Borneo FC. Inilah Javier Moreno. Pergerakan di lini tengah Barcelona benar-benar merepotkan pertahanan Indonesia. Dan 1 menit lagi atau 50 detik lagi pertandingan di waktu normal akan segera berakhir. Masih 0-0 tendangan penjuru Barcelona. Langsung sudah tinggi datangnya, cukup berbahaya. Jadi kemelut tadi Dennis, jatuh di kaki para pemain Barcelona. Ada kreat Antonio, masih Antonio kerjasama dengan Bien, dipatahkan oleh Fouco. Andre Octaviansa. Oh, luar biasa pada Kois, masih Kois, sangat Kois, masih Kois. Terlihat agak bingung Kois. Oh, berhasil meloloskan diri kah? Patahkan oleh pemain Barcelona. Sedikit marah tadi kita lihat Takahashi. Terlalu menunduk kepala saya lihat Kois, jadi tidak melihat rekan-rekannya ada di mana ya. Memang perjuangannya sangat baik, tapi dia bisa bermain lebih simpel sebenarnya, Bung Doni. Ya, itu ya sangat disayangkan memang. Sebenarnya karena itu sebuah kesempatan yang harusnya bisa dikonversikan untuk menjadi peluang. Ya betul, sangat peluangnya sangat baik sebenarnya tadi untuk bisa mencetak gol ya. Ardi Ardiana sangat baik. Ada kita Andre ke kanan. Lebar, lebar. Sudah terpincang-pincang nampaknya Muhammad Fajar Fatur Rahman, tapi masih memaksakan diri untuk tampil. Karena memang sudah habis jatah pergantian sehingga belum diganti, atau memang sudah tanggung pertandingan ini Bung Doni, sehingga harus dilanjutkan untuk tidak mengganti dari Fajar Fatur Rahman. Kini tekanan coba lakukan para pemain Indonesia. Kauko, ada Kois, masih Kois. Harus sedikit lebih simpel Kois bermain, Bung Doni. Ini stylish aja. Bukan ya. Sebuah pelanggaran tadi Alif Jailani direbut oleh Jordi. Bahaya. Cepat tadi De Vincente gagal untuk mengontrol bola. Masih 0-0. Brilian Adama, masih brilian, sangat baik untuk mengontrol bola, langsung ke depan, arahkan kepada Ardi, gagal tadi Ardi. Takahashi, Dennis, ke tengah, Gian Molino, Iker Cordoba. Richard Pulida, masih Richard, Jordi, berusaha menerobos, berhasil dia, ada Vicente, angkat kotak penalti, berbahaya, peluang yang sangat baik, beruntung gagal tadi, pressing yang coba dilakukan oleh Moreno. Umpan silang yang sangat berkelas, Bung Doni. Iya betul, dan ini memang luar biasa tekniknya ya, dalam mengumpan, tapi memang Javier Moreno mungkin sayang, walaupun kita harus katakan alhamdulillah Bung Ahai bahwa dia tidak bisa menyelesaikan peluang ini dengan baik dan tetap masih 0-0. Gagal Ardiana, direbut oleh Jan Molina. Ada kita lihat Vincent. Vincent, masih Vincent. Pada Jordi, berhadapan dengan Fouco. Wow, berhasil melewati Fouco. Hati-hati, berhasil tadi. Namun gagal
untuk bisa meneruskan karena mengenai kaki dari Pauko tapi menghasilkan tendangan penjuru. Sebuah aksi yang cukup menarik dilakukan oleh Jordi dari Barcelona ini, Bung. Iya, skill dan tekniknya luar biasa ya, dan kecepatan yang juga tadi diperlihatkan bisa merepotkan kedua back Indonesia. Dan ini berbahaya, berbahaya banget, sudah memasuki menit ke 94 ini. Dengan penjuru yang sangat baik tadi, kembali tendangan penjuru buat Barcelona karena dinilai wasit Aprisan Aranda mengenai kepala dari pemain Indonesia. Inilah kapten kesebelasan Antonio Caravaca Comino, punggung 8 yang mampu mengontrol lapangan tengah cukup baik melawan Indonesia All Stars U20 ini. Dengan penjuru lakukan sudah tinggi datangnya di kotak penalti, berbahaya jatuh di kaki pemain Indonesia. Oh, hampir saja direbut pemain Barcelona, jatuh di kaki Iker dari Barcelona. Belakang pada penjaga gawang Aaron Alonso, Alonso Rodriguez pada Iker ke tengah. Antonio, kapten kesebelasan, ke depan langsung pada Jordi. Masih Jordi bersama Pauko, dipatahkan dengan kontrol yang baik oleh Alvarez. Ada Ardi duel dengan Takahashi, masih memburu Takahashi. Sangat baik Takahashi. Oh, kosong sendirian. Kita lihat Vincent digagalkan oleh Alvarez. Luar biasa, walaupun dengan harus terjatuh kram Alvarez. Sangat baik perjuangan yang dilakukan para pemain Indonesia. Sepertinya ingin memperlihatkan bahwa kita tidak kalah dengan mereka sebenarnya. Ini saya tadi sempat terdiam terus terang, Bung Hai, karena sempat kaget kalau di sini kita lihat begitu bebas ya. Hampir saja kalau seorang di sini kita lihat Saman Alvarez, pemain daripada Persija ini, bisa membuang bola yang seharusnya akan bisa menjadi peluang yang mungkin berubah hasil akhir justru di menit-menit terakhir babak kedua ini. Ya, Alvarez main yang pernah mengenyam pendidikan di SKO Ragunan, memperlihatkan perjuangan yang sangat luar biasa. Ketahat Ardi Ardiana terus memburu bola yang dipegang oleh Nico Takahashi. Seperti tidak mau kalah para pemain Indonesia untuk berduel dengan pemain klub besar dunia Barcelona. Oh, dipotong sangat baik. Kita lihat sangat cepat. Ardi Ardiana, Ardiana sendirian. Masih sendirian. Siapa yang akan diberikan? Ada Fajar Faturahma, maksudnya Alif Delani tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Rikat Pulida. Pardro, you. Sangat baik Bung Doni, Alif Delani tadi. Ya, begitu cepat ya tadi sebuah counter attack atas sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pemain dari Barcelona. Dan ini menarik nih, apa yang akan dilakukan Indonesia All-Star U20, mengingat mungkin ini bisa saja menjadi, ya semoga saja, terakhir ya, tangan bebas buat Indonesia. Lakukan sudah, oh, lenceng tadi Yadi Mulyadi. Kita lihat bagaimana tendangan dari Yadi masih melenceng. Kembali coba melakukan tekanan Takahashi. Sisa-sisa babak kedua ini, tekanan pada Jordi. Kosong di kotak penalti, masuk. Angkat, oh, berhasil digagalkan. Fajar Faturahman membuang bola dan kembali kram. Nah, memang sudah sisa-sisa tenaga tadi Fajar Faturahman. Tapi tetap bangkit, tetap bangun. Luar biasa. Dan sedikit kecewa, sepertinya Barcelona ingin benar-benar membobol gawang Indonesia, Bung Doni. Iya. Itu masih gagal. Antonio langsung kotak penalti, berbahaya. Disapu lagi. Oh, gagal tadi. Terjadi buka situ pelanggaran kah? Ditendang lagi. Protes lakukan para pemain Barcelona karena menganggap pemain bisa melakukan pelanggaran. Apakah memang pelanggaran? Kita belum mendapatkan gambar yang jelas. Tapi wasit Aprisan terus melanjutkan pertandingan.
Ricker Cordova masih kecewa. Maksudnya kita gagal menjebol gawang Indonesia. Molina ke penalti. Molina! Gagal lagi Molina untuk bisa mencetak gol. Kita belum melihat ya bagaimana tadi memang sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Indonesia sehingga banyak pemain Barcelona yang melakukan. Oh tidak. Sudah jauh ya, sudah jauh. Jauh tadi. Ya, karena pemain Barcelona sudah selesai ya, dalam hal mencoba menendang. Baru kemudian kita lihat pemain Indonesia mengangkat kaki yang mungkin yang diprotes adalah tidak kaki. Tapi itu tidak ini. Tidak sah. Ya, tidak langsung ya, direct ke pemain dari Barcelona. Jadi Mulyadi sangat luar biasa. Masih Yadi angkat. Gagal tadi Yadi memberikan umpan mantan. Dan wasit Afrisan Aranda telah meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan Indonesia All Stars melawan Barcelona National Youth Championship 2021 di Jakarta International Stadium. Sebuah pertarungan yang sangat menarik dan skor pun 0-0 untuk kedua kesebelasan. Luar biasa. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio setelah komersial break berikut ini. Salam olahraga. Selamat malam.